Sederet artis ikut merayakan HUT ke-78 RI, salah satunya artis cantik Luna Maya. Tak seperti biasanya, kali ini Luna Maya merayakan HUT ke-78 RI di Kota Yogyakarta. Luna Maya pun merayakan HUT ke-78 RI dengan cara yang super unik. Sontak, aksi Luna Maya saat merayakan HUT ke-78 RI langsung bikin netizen heboh. Lantas seperti apa potret Luna Maya saat merayakan HUT ke-78 RI di Yogyakarta? Ya, potret Luna Maya saat merayakan hari spesial itu terkuak di akun Instagramnya Luna Maya pada Kamis, 17 Agustus 2023. Di unggahan itu, Luna Maya terlihat mengunggah beberapa foto dan video. Di foto itu, mantan kekasih Ariel Noah tersebut tampak memakai sweater warna merah. Ia juga memadupadankannya dengan celana jeans warna biru. Tak hanya itu, ia juga memakai tote bag warna putih bak anak kuliahan. Tak berdandan heboh, kali ini Luna tampil sederhana dengan make up simple. Ia juga mengurai rambutnya dan memakai sedikit aksesoris. Di unggahan itu, Luna Maya tampak datang ke area persawahan. Ia pun tampak menikmati udara segar di persawahan tersebut. Menariknya, Luna datang ke area itu tak memakai mobil mewahnya. Ia tampak datang ke lokasi itu dengan naik mobil pick-up. Bahkan, Luna tampak duduk di bak pick-up bagian belakang. Di samping Luna terdapat beberapa karung padi dan karung hasil panen. Tak gengsi, Luna justru memegangi karung padi itu lantaran nyaris tumpah. Ia pun berpose cantik bak model video klip sambil tertawa. Ia lantas mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Mengetahui hal itu, netizen langsung heboh tak karuan. Banyak yang salfok dengan kecantikan dan sikap sederhana Luna Maya tersebut. Jalan. Ya. Siu.